wabarakatuh. KPWA Misteri hadir kali ini berada di Pondok Pesantren Jalaya dalam kegiatan ikuti amalia manakib yang akan dilaksanakan esok hari jam 8 pagi, dan dari malam KPWA Misteri tiba di sini untuk mengikuti amalia berjamaah. Mulai dari sholat maghrib, zikir, dan khataman sampai ibadah isya, dan mengikuti kegiatan lainnya yaitu kajian kita Mito Sudur. Itulah rangkaian KPWA Misteri kali ini di Pondok Pesantren Suryalaya. Oke, inilah suasana Pondok Pesantren Suryalaya di malam manakib. Lokasi di Jalan Pondok Pesantren Suryalaya di daerah Tasikmalaya, dan di sana itu perbatasan Waru Doyong termasuk ke Ciamis menuju ke Panjalu, dan ini Pondok Pesantren Suryalaya. Ini suasana keseruannya di Pondok Pesantren Suryalaya di malam manakib. Oke, seperti apa? Yuk ikuti KPWA Misteri dalam rangkaian malam manakib dan beramaliah. Ya, sudah sana di Pondok Pesantren Suryalaya di malam manakib menuju komplek masjid, dan ini masih komplek wilayah komplek Suryalaya di depan gapura, di depan kantor yayasan sekretariat serba bakti Pondok Pesantren Suryalaya. Ini suasananya. Pondok Pesantren Suryalaya didirikan tahun 1905, tepatnya bulan September 1905 oleh pengusaha Abah Sepuh. Beliau adalah salah satu murid dari Syekh Tholah bin Tholahuddin Khalid Sepuh Cirebon. Dan di Pondok Pesantren Suryalaya adalah pengembangan dari Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah yang sekarang berdiri. Ini suasananya menuju komplek masjid atau madrasah Pondok Pesantren Suryalaya yang esok hari akan diadakan manakib. Inilah suasana menuju ke Masjid Nurul Asror dan masih di komplek Pondok Pesantren Suryalaya di malam manakib dan esok hari puncak acara manakib. Ini di depan Aliyah Sanawiyah atau tepatnya di depan kantor yayasan, masih di komplek Pondok Pesantren Suryalaya. Pasar para pedagang dari berbagai daerah pun yang udah biasa jualan di sini ramai memeriahkan. Allahumma
Suryalaya, Tasikmalaya di Masjid Nurul Asror. Suasana setelah amalia dikir, khotaman, sholat maghrib, bisa berjamaah. Dan para jemaah sekarang setelah selesai melaksanakan amalia akan istirahat sejenak sebelum menuju ke acara berikutnya, yaitu khidmat ilmiah Kitab Miftahus Sudur di kampus IAILM di komplek Suryalaya. Tepatnya di kampus ini suasana terkini di malam manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Kita lanjut sejenak untuk menikmati hidangan santapan dari dapur Pondok Pesantren Suryalaya dan keluarga besar bangsa Abah. Yuk kita menikmati hidangan setelah melaksanakan amalia manakib di Pondok Pesantren amalia khotaman atau amalia malam manakib di Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah malam manakib di bulan Syawal kali ini para jemaah pada hadir, dan seperti biasa di setiap malam manakib atau di manakib Pondok Pesantren Suryalaya penuh dari berbagai daerah pelosok seluruh Indonesia. Para jemaah ikhwan Pondok Pesantren Suryalaya hadir untuk melaksanakan manakib. Ini suasana untuk ini masjidnya dua lantai, lantai atas untuk ibu-ibu di hari manakib, di lantai bawah untuk bapak-bapak. Ini suasana di malam manakib di dekat menara Suryalaya. Kita ambil minum dulu. Tenanglah. Abi bapak bayi manakib mau beri mama lah. Bapak bayi ingin manakib. Wae kang ngene. Nah, kalau lagi jero cara kita akan menikmati santap
hidangan malam atau makan malam di rumah Kiai Didin almarhum putra pengasih. Suasana santapan hidangan makan malam di pondok pesantren Surya setelah beramaliah dari maghrib sampai isya dan khotaman berjamaah. Ya, dengan makan malam Surya Laya hidangannya hangat, masih baru dan hangat. Inilah suasana setelah beramaliah manakib, setelah santapan malam atau makan malam di pondok pesantren Surya Laya, lanjut akan ke kampus IALM untuk mendengarkan pramanakib yaitu kajian kitab Miftahus Sudur. Dan alhamdulillah bulan April ini kajian kitab Miftahus Sudur sudah dibuka kembali.